menuntut ilmu, belajar, dan sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan BUMN Pertamina sendiri dan juga tentunya kemajuan negeri kita tercinta. Jadi sekali lagi, teman-teman para milenial, jangan pernah berhenti belajar, jadilah agent of change dari Pertamina untuk mentransformasi organisasi Pertamina dan membuktikan pada Indonesia, pada dunia bahwa Pertamina siap menjadi global energy champion. Yang pasti seru ya, seru banget. Apalagi yang datang kan dari berbagai tempat di Indonesia. Mereka untuk mulai ngembangin dirinya, kemudian mulai open mind, baru kalau bisa sekolah gitu ya. Kita kan tahu tantangan ke depan ini disrupsi terjadi gitu. Dan itu nggak hanya di perusahaan, di pekerjaan kita juga bisa terdisrupsi. Mau nggak mau kita harus siapkan diri nih menghadapinya. Ayo teman-teman perwira, kembangin diri, kembangin kapasitas. Kalau bisa sekolah, ya sekolah. Dan yang pasti kita tetap hidup positif. Saya sih, karena Pertamina ini jadi andalannya negara dan bangsa kita untuk bisa menyediakan energi dari sekarang dan sampai seterusnya. Saat ini Pertamina mendukung melalui bantuan dana operasional ya untuk kegiatan edukasi di Cirebon ini. Kita memberikan donasi atau bantuan ya untuk nantinya dipergunakan oleh teman-teman di sanggar tari ini untuk bisa membeli kostum ya Ibu ya, membeli kostum tari. Pastinya kita harapkan edukasi ini ya bisa ikut melestarikan budaya nasional ya di Indonesia dan juga bisa mengharumkan nantinya budaya Indonesia di mancanegara.